di Azaz 30 channel. Lama kita aku tak buat video, so hari ni aku nak masak ikan tokol masak lemak nenas. Bahan-bahannya apa boleh tengok, sedikit nenas, ikan tokol 3 ketul lah, 3 ketul. Lepas tu ada santan-santan dan benda yang dikisar, kunyit, bawang putih dan bawang besar. Itu saja. Mula kita menumis, masukkan minyak ke dalam kuali. Tentukan minyak betul-betul panas. Lepas tu kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Kita gaul sehingga pecah minyak. Lama aku tak buat video ni. Maklum paklum sibuk. Kalau kita rasa kuah kita sikit, kita bolehlah tambah sedikit air lagi supaya kuah kita bagi nampak banyak sikit lah. Puasa pun nak habis dah. Raya tak lama dah ni. Apa persiapan-persiapan hampa semua? Aku tak ada buat persiapan apa. Hanya buat ketupat, buat rendang, makan pagi raya. Setelah kuah kita ni dah mendidih, masukkan ikan tongkol ataupun ikan apa lagi orang panggil ya, ikan kayu ataupun ikan ayam. Tu pulang kat hangpa nak panggil apa. Kita gaul sama rata, tunggu dia masak. Nampak lauk apa nama yang ikan kita dah masak, masukkan santan kita tadi tu. Suka hati hangpa nak masuk banyak mana. Terpulang pada hangpa. Nak rasa lemak boleh masuk banyaklah sikit. Aku pakai ni dalam satu, dalam ni lah 3 senduk kuah macam tu. Kita gaul sehingga sebati. Nampak tak? Kita gaul sampai sebati. Di kesempatan ni, kalau ni lah last video aku di bulan Ramadan ni, aku mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscriber-subscriber aku. Ikan dah nampak masak, kita masukkan nenas kita yang kita potong dadu tadi tu. Masuk, kita kacau sehingga sebati. Baju raya beli dah ke? Kuih raya buat dah ke? Untuk keluarga aku, simple-simple saja. Kuih pun tak buat mana. Aku pun beraya di perantauan. Tak balik, tengoklah PKP ni habis, bolehlah pulang kampung kot. Aku beraya di perantauan, sedih jugalah. Tapi nak buat macam mana, tapi dah biasalah raya tak balik kampung. So, tabahkan hati. Nampak semua dah sebati. Lepas ni bolehlah kita sebut perasa. Terpulang ke hangpa, hangpa nak bubuh sebut perasa apa. Aku hanyalah aku buh garam saja. Kalau hangpa nak buh Ajinomoto ke, perisa lain ke, terpulang pada selera masing-masing. Nampak kuning sedap buka puasa ni. Nampak kuah kita dah mendidih. Aku masuk garam saja. Garam secukup rasa. Lepas tu kita boleh hidang kalau masakan kita masakan dah siap. Apa boleh cubalah di rumah. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.